pusat semampu saya yang saya yang boleh. Ya. Mm-hmm. Dan saya dah tanya ada tanya dengan dengan komposer kita Dato' Sri. Mm-hmm. Dato' Sri yang menawar. Mm-hmm. Tak ada buat lagu lagi. Mm-hmm. Jadi saya rasa ada lagu-lagu kan. Saya minta kalau boleh saya dia minta dia assist balik saya. Mm-hmm. Sebab dia yang kat dia telah dia yang yang saya terang. Maknanya jasa dia dalam kejaya abang ya. Ya, toleransi. Very toleransi. Mm-hmm. Dan dia very, apa ni, particular lah. Mm-hmm. Apa-apa dia buat pun dia, saya memang, 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 no. Memang sesuai sangat dia. Dia yang banyak beri, beri, beri baluan, beri galakan. Mm-hmm. Lagu-lagu, dia dia yang banyak lagu-lagu, lagu-lagu mm-hmm. saya yang di, apa ni, di, di, music, di, di mm-hmm. music disediakan oleh, oleh Dato' Sri yang menawang. Bermula dengan bismillah, itulah yang utama. La ilaha illallah menjadi pegangan ummah. Tetapkan iman, tetapkan ketakwaan. Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram. Lebih kurang itulah. Macam mana abang boleh dapat idea untuk mencipta lagu ni? Banyak kita dalam Quran untuk kita dapat mm-hmm. fokus pada situ. Kita fokus mm-hmm. kita itu itu satu-satu. Kalau boleh, lagu nak selalu kepada sekolah. Mm-hmm. Sekolah-sekolah rendah supaya dia menanam. Nah, sifat-sifat ni. Maknanya kepada generasi muda, bang ya. Aha. Maknanya apa, apa ketuhanan tu adalah penting dan untuk berjaya dalam itu. Itulah, itulah dia yang segala-galanya. Tak ada lain dia segala-galanya. Dia segala-galanya dia. Anugerah apa segala dia. Maknanya lagu apa yang akan datang ni pun dengannya nak buat single terbaru pun banyak berunsur ketuhanan kah? Ataupun banyak, masih begitu, ada begitulah. Orang kata cinta-cintaan tu. Ha. Cinta-cinta tak ada tapi komersial ada. Nasihat, lagu nasihat, itu ada. Mungkin lah, itu ada. Tapi nak, nak itu lah kata kalau 30 tahun dulu memang kita glamour dengan dengan dengan, dengan dengan apa ni cinta. Kan, cinta ni yang sekarang tak ada lagi. Cinta bersatu tu lah. Pada yang ser, yang eser. Pada itu, Allah itu, yang maha eser. Kita, ya? Kita sampai kena susun lirik yang elok. Kita boleh buat insyaAllah. Terima kasih ya, bang. Ya. Sama bang. Semoga bantu berjaya ya. Terima kasih bang. Sebenarnya saya antara jutaan peminat our legend, Abang M. Sani, terharu sangat kerana sudi ditemubuat oleh Wapak TV. Setelah sekian lama tak ditemubuat, akhirnya Abang M. Sani setuju untuk dibuat oleh Wapak TV. Terima kasih bang ya. Yeah. Ini sedikit cendera hati untuk apa daripada Wapak TV untuk abang. Terima kasih. Tadi kasih sayang. Okay, we love you bang. Terima kasih bang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya pada Allah hari ini makanan kita ditaja oleh seorang insan yang berhati mulia, Datuk Fairul. Datuk Fairul boleh say something? Aha. Terima kasih pada Wafa dan juga pada Khalid. Okey, hari ini kita bernasib baik, bersyukur sangat-sangat. Hari ini saya dipertemukan dengan dua legend. Legend Batu Dangdut. Wow. Aha. Abang M. Sadi. Ya, ni yang mahanya. Ya, dengan Syita. Ha. Bersyukur sangat-sangat kita dapat berkumpul sama-sama kan untuk meraihkan. Terutamanya kita meraihkan juga birthday Kak Lin kan. Aha. Alhamdulillah. Tetap awet muda, tetap awet muda. Jumpa saya, jumpa Sam Sani, jumpa saya di Wafa TV. Bye.